unboxing Fixie. Hatchimal Pixies. Jadi ini ada 3 macam Hatchimal Pixies-nya. Ini ada warna ungu, pink, dan peach. Jadi ini tiga-tiganya Fakai Style, Fakai Style. Tapi ini Fakai Style yang ungu, Fakai Style yang pink, dan ini Boardwalk namanya. Jadi kita mau buka yang mana dulu nih, Sakira? Mau mulai dari yang pink dulu? Yang ungu aja dulu. Ya udah. Oke. Okay. Mulai buka yang ungu. Ini kita pindahin dulu ya. Pindahin dulu yang lain, soalnya gede banget fiksi. Gimana aku buka ya ininya? Oh ya, jadi buat yang warna ungu kita bisa dapetin ini 5 boneka ini. Aku mau yang ini soalnya dia lucu gitu. Kamu mau dapetin yang ini? Ada, dan ini juga ada beruang-beruang lucunya. Oh, ini tapi kemungkinannya 1 dari 10 kemungkinan. Jadi kita enggak tahu nih bisa dapat Hatchimal yang kecil atau enggak. Ya, kita buka aja ya. Dapat 3 koper dan stiker. Stikernya kayak pulau-pulau gitu. Kira-kira siapa ya? Nah, ini katalognya sama kayak yang di belakang. Jadi bisa dapetin di antara 5 itu. Oke. Kita buka. Oke. Kita buka yang paling kecil dari yang paling kecil. Dari tadi diusak. Coba. Jadi yang koper ini harus dipecahin sekira. Oops. Dapat ban renang. Oh, dapat ban renang kita. Ada lagi enggak isinya? Enggak ada lagi. Ada. Coba yang satu, yang ini. Oke. Okay. Pas. Wow, kita dapatnya kayaknya yang laut-laut gitu. Temanya laut-laut gitu ya? Iya. Dapat yang ini. Itu namanya aduh, sayapnya enggak nyatu. Cloud Claw. Cloud Claw. Dia dari Cloud Cove dan lagi jalan dan lagi menuju ke Miami. Miami. Dan oh, kita dapat satu. Tolong dong, guys. Sayapnya lucu banget kayak jelly. Jelly-jelly gitu. Terus kita dapat ini. Handbag. Dapat apa? Ini buat apa? Dia tempat berdiri. Tempat berdiri? Di mana? Oh, itu. Kita mau pakaikan bando dia dan aksesoris yang lain. Oke. Kalau gitu dulu. Kamu sambil pasang, aku sambil buka yang lain. Oke. Yang warna pink. Cantik. Lucu banget. Wow. Ini cantik. Terus ini jadi solisnya. Ah, aku ngerti. Ini buat aksesoris di koper. Iya, jadi itu bisa ditempelin. Stiker ini buat bisa ditempelin di kopernya. Oke, silakan Kakak Riri. Oke, jadi sekarang ada warna ungu. Aku udah buka ini sama 3 kotak juga. 3 kotak. Yang ini yang warna pinknya. Kita mulai buka dari yang ini aja yang bulat ya, soalnya ini bentuknya lucu. Lucu ya. Coba bisa nggak aku satu tangan doang? Tinju. Dapat tinju apa? Wah, siapa tongsis. Dapat tongsis, lucu banget. Dan yang kecil, tas pink. Terus coba buka boneka gedenya. Halo. Wah, lucu warna pink. Itu yang Kakak Riri mau. Yang warna ungu. Aduh, lucu. Oh ya, aku tadi lupa kasih tahu ya. Kita bisa dapat 5 boneka juga sama kayak yang warna pink. Kita dapat namanya siapa itu? Kita dapat Glittering Gracie dari Glittering Garden dan dia lagi jalan ke Tokyo.
Ini boneka-boneka yang bisa kita dapetin lagi. Ada 5. Dapat dia. Oke, kita mau hujan. Oh, mantap. Pas. Dia kan mau jalan kemana? Mau jalan ke Tokyo. Jadi kalau dia ke Miami. Ke Miami, dia kan ada pelaut kayak jadi kayak pelaut gitu ini. Jadi gambarnya laut-laut gitu. Kayak peralatan laut. Terus ini gambarnya makanan Jepang. Oh iya, karena dia mau ke Tokyo. Oh, ada kucing. Ya, jatuh. Ini seharusnya bisa di sini, tapi kenapa nggak bisa ya? Oh. Tada! Lucu banget. Oh ya, harus ada band bag-nya juga. Udah dibuka ya. Udah. Tada! Wah, kok dapet 2? Ah, ngaco nih. Dapet 2. Terus kita dapet bando lucu banget, kayak bando panda ya, Dea? Bando. Panda beruang gitu. Iya, beruang gitu. Ya, beruang. Tapi kenapa dapet itu ya? Maksudnya kenapa dapat 2 berdirian nih? Iya, aneh banget ya. Aneh, ngaco nih. Hai. Dan dia mau nge-vlog. Iya, dia mau nge-vlog. Mau nge-vlog di Tokyo. Mau nge-vlog di Tokyo. Duh, kok ada gambar sendal jepit sih? Dia mau ke laut. Oke, buka yang satu lagi ya. Oh iya. Maaf ya kalau misalnya agak besok, soalnya sekarang lagi hujan. Hujan sekarang ya. Iya. Kita buka yang satu lagi, yang terakhir. Yang terakhir. Si boardwalk-nya ya. Oke. Okay, jadi, ini covernya untuk yang Pixi Funky Style yang board apa ya tadi ya? Boardwalk. Nah, jadi yang boardwalk ini, dia cuma dapet, kalau yang tadi kan yang pakai style biasa bisa dapet 5 boneka. Yep. Kalau yang ini cuma bisa dapet 2 boneka. Aduh. Jadi bisa dapetin yang ungu ini atau dapet yang pink ini. Kita coba lihat apakah kita dapat yang pink atau yang ungu. Iya, dan selain itu juga dapat ini kayaknya buku-buku stiker gitu. Dan ini kayaknya sih buku-buku rumah-rumahan. Nanti kita susun bareng. Oke, okay. Okay. Kira buka dulu mau koper yang mana yang dibuka? Mau koper yang kecil. Yang ini aja. Cukup. Kacamata warna kuning. Bergaya. Coba Karin. Oke, sekarang Kak Karin. Aku buka yang ini ya. Dapat tas kayak gini. Dapat tas warna pom-pom, pink. Ada pom-pomnya. Ada pom-pomnya nih. Kayak tas buat ke pasar gitu ya. Oh iya. Kita dapat yang pink deh, soalnya ini pink. Oh, bisa jadi. Terus ini stikernya. Wow, dia juga kayaknya mau pergi ke pantai, laut. Ya? Iya, pantai. Coba ya, kita lihat bonekanya. Huh? Dapet yang pink. Pas banget kesukaan aku, anak dia pink. Dia lucu banget. Kuning shape-nya. Oh iya, shape-nya warna kuning. Ini saya kira mau buka bandernya juga nggak? Suka deh itu. Oh itu, ini tuh kalau nggak salah lip gloss. Lip gloss? Kita buka ya. Dapat apa ini? Oh, dia ceritanya mau pergi ke itu. Pergi kemana? Dia mau pergi ke kayak gimana? Ke laut ya, itu bawa sunblock gitu. Sunblock. Oh, dia juga pakai baju renang, lihat deh. Oh iya. Baru perhatiin. Terus kita tadi dapat ini. Lip gloss. Warna pink. Lip gloss warna pink. Terus tadi dapat stand juga ya. Coba yuk dipasang. Oh, dia bisa pegang ininya enggak ya? Aku lagi pakai lip gloss-nya. Bisa pegang ininya enggak ya? Enggak bisa kayaknya. Kayaknya bisa deh, itu di bawah situ. Ini aja jadi enggak, ini jadi cantik ya.
biar bisa peg ini kayaknya buat sunblocknya soalnya. Terus tuh. Terus Dede sambil pegang itu tas. Jadi yeah. Satu tangannya itu pegang gini maksudnya. Geli dan megang itunya. Sayapnya gini. Geli banget. Kayak jelly-jelly gitu ya, Dek. Geli banget. Ah, lucu kan? Jadi kita aku pakein kacamatanya dia dulu. Aduh. Susah. Okay, jadi ini dia 3 Hatch Animal Fixies yang kita buka hari ini. Ya. Lucu-lucu banget ya, Sakira. Jadi Sakira yang paling suka barang. Coba Sakira pilih satu barang yang Sakira suka. Misalnya kacamatanya, bajunya, atau apanya. Baju dia. Baju lucu dia. Lucu banget. Kayak, dia kayak lagi mau siap-siap ke laut ya. Iya, dia kayak mau berenang. Soalnya pakai baju renang gitu. Kalau aku paling suka bandonya dia. Yaudah kalau gitu kita tutup dulu video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.